nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju dengan tajuk berita ini? Anwar perlu lebih tegas, tak boleh jaga hati semua. Anda setujukah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sepatutnya lebih tegas dan tak boleh jaga hati semua? Itu adalah pendapat dan titah daripada Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, berkata Perdana Menteri perlu lebih berani dalam membuat sebarang keputusan demi kebaikan untuk negara, daripada Free Malaysia Today 30 Oktober. Saya sangat setuju dan saya menjunjung titah daripada TMJ ini. Saya sangat setuju bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh dan tidak akan mampu untuk senangkan hati semua orang. Tak bolehlah, tak boleh, tak mustahillah, mustahil untuk jaga hati semua orang. Amat mustahil untuk dapat senangkan hati semua orang. Pihak ini senang, pihak itu tak senang. Pihak sini senang, pihak sana tak senang. Jadi semua tak boleh puas hatikan semua. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perlu tegas dalam membuat keputusan. BHP kat depa. Tengku Mahkota Johor, TMJ, berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lebih tegas dalam membuat keputusan yang membabitkan kepentingan negara. Katanya, kata baginda memang niat nak buat sesuatu itu ada, tapi dia perlu laksana lebih banyak atau berani dalam membuat sebarang keputusan. Tak boleh jaga hati semua orang, kata baginda. Buat apa saja keputusan demi kebaikan negara? Sungguh pun kadangkala perlu jadi pembenci. Mungkin, kata baginda, mungkin dia ambil jalan terlalu selamat. Katanya dalam satu poskat keluar sekejap, kendalian bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Sebelum itu, menjunjung kebawah duli yang maha mulia Sultan Johor yang bakal akan ditabalkan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada Januari 2024 ini. Ini memang hebat. Kita akan lihat nanti masih lagikah ada orang yang cukup celupar, yang berani celupar bila berjumpa dengan kebawa duli yang maha mulia Sultan Johor kali ini. Kita tengok masih ada lagi kah mulut-mulut longkang, masih ada lagi kah mulut-mulut celupar yang senang-senang dia sentuh tentang kedaulatan raja-raja. Masih ada lagi kah yang berani mempersoalkan? Terbaik. Kita tengoklah. Baginda berkata selain usia, kelayakan juga adalah ukuran yang penting dalam menentukan kesesuaian seseorang menjadi ahli politik. Kata baginda, kalau anda muda tetapi lebih kepada populis dengan hanya bercakap berdasarkan teori tanpa praktik, anda tak patut berada dalam bidang politik, kata baginda. Baginda juga betul bertita, bukan nak kata usia, tetapi pandangan yang tidak begitu relevan dengan senario semasa negara. Tentu kita perlu orang muda dalam kerajaan atau politik, tapi bukan hanya berdasarkan kepada usia, tetapi juga kelayakan, kata baginda.
Tunku Ismail berpendapat UMNO mempunyai asas sebagai parti Melayu yang kuat, tetapi ia memerlukan individu berkualiti untuk memimpinnya. Baginda bertita perlu ada seseorang yang mampu membawa dinamik berbeza yang boleh kaitkan dengan senario negara kini maupun masa depan, tita baginda. Baginda terus berkata, kalau masih dengan sistem begitu lama macam sekarang, saya tak nampak, saya tak lihat UMNO akan ada masa depan dalam negara, melainkan mereka berubah, tita baginda. Jadi UMNO kena ambil serius, kena ambil serius apa yang Tengku Mahkota Johor ini suarakan. Kerana benar sekali, untuk terus relevan perlu ada perubahan yang baik. Okey, baginda juga berharap Khairi Jamaluddin dan Saril kembali ke pangkuan UMNO bagi memajukan negara. Tapi kan Khairi Jamaluddin sudah dipecat, jadi macam mana juga mau masuk lagi? Saya nak tengok orang-orang lebih layak berkhidmat dalam kerajaan, bukan berdasarkan seniority tetapi kelayakan. Itu sebab saya nak anda berdua kembali ke UMNO, baginda bertita. Baginda berkata demikian ketika baginda ditanya rancangannya selepas menjadi pemangku Raja Johor, memandangkan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar akan dilantik yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong ke-17 berkuat kuasa 31 Januari depan. Agenda pertama saya, kita baginda, adalah meminta sedikit kelonggaran dan sokongan daripada Kerajaan Persekutuan supaya kami boleh menaikkan lagi mutu pendidikan di Johor, kita baginda. Mengulas pelantikan Khairi sebagai penasihat belia Johor dan ahli lembaga pengarah kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim, biarpun telah dipecat UMNO, Tunku Ismail berkata, usaha itu bagi memastikan kerelevanan dan penglibatan Khairi Jamaluddin tetap bersama dengan rakyat. Baginda bertita, itu cara saya untuk tunjuk kepada kepimpinan parti tersebut yang saya tidak setuju dengan keputusan beliau. Juga cara saya tunjuk sokongan, walaupun saya bukan dalam bidang politik, kita memerlukan orang baik untuk mentadbir negara, tita baginda. Wow, ini macam ada ura-ura Khairi Jamaluddin bakal masuk semula UMNO, dan mungkinkah Khairi Jamaluddin akan menukar Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO? Wow, tidak mustahil, tidak mustahil, tapi sekarang mustahil. Tapi kalau Khairi Jamaluddin dapat masuk semula UMNO, tidak mustahil. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.